Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljo dan Pageant Lovers dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Maria Stella, Putri Bumi Indonesia Udara 2021 dalam Eljo Celebrity Pageant Talks. Seperti biasa, di dalam Pageant Talks ini kita akan berbincang seru bersama para pelaku pageant dan juga putri-putri Eljo dan juga putra-putranya yang sangat luar biasa tapi juga memiliki paras yang cantik, kepribadian yang luhur, dan juga kecerdasan yang sangat-sangat luar biasa. Dan sekarang pada episode hari ini kita sudah mengundang seorang yang sangat spesial. Dia adalah seorang putri luar biasa dan juga memiliki kepekaan dan juga kepedulian tentang isu-isu lingkungan. Siapa lagi kalau bukan Angela Shannon, Putri Bumi Indonesia Air 2021. Hai Angel. Halo Stella. Cantik sekali nih sama Angel dan Pageant Lovers Angel hari ini ya. Waduh. Gimana kabarnya hari ini? Baik tentunya, apalagi setelah melihat wajah Stella yang begitu cantik. Bisa aja nih, nanti mie ayam ya. Iya. Sobokan ya. Enggak dong, jangan. Oke Angel, kesibukannya akhir-akhir ini apa aja nih kesibukannya kamu? Oke, kesibukan sih masih magang ya untuk sekarang ini. Aku masih sibuk magang, masih sibuk untuk laporan magang juga. Apalagi magang aku tuh ada 2 kali juga. Jadi masih ada sekali lagi nih magangnya nih, harus dikomplit semuanya. Magang berarti sambil kuliah juga dong ya? Iya, dan tentunya masih ada kegiatan-kegiatan juga dari Eljon Pageants. Oke, berarti ya kan? Kegiatan sebagai seorang Putri Bumi Indonesia Air kah atau bagaimana? Iya, sebagai Putri Bumi dan juga yang masuk ke Eljon Pageants juga yang sampai ada putri-putri lain juga di kegiatan yang sama juga kan. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Masih muda, cantik, produktif, aktif. Aduh, itu Angela Shannon ya, sama Eljon dan Pageant Lovers semuanya. Nah, kira-kira sebagai seorang Putri Bumi Indonesia Air nih, kira-kira menurut lo Angel, apa sih isu-isu terkait air yang lagi happening sekarang di Indonesia? Oke, kalau yang setahu aku sih untuk sekarang Indonesia masih krisis air bersih ya. Dan angka sanitasi Indonesia tuh masih tergolong lebih rendah dari negara-negara lain, apalagi negara-negara yang ada di Asia gitu. Jadi Indonesia ini masih bisa digolongkan sebagai negara yang masih krisis air, angka sanitasi masih rendah dan harus masih ditingkatkan lagi tentunya. Dan karena krisis air bersih juga, selain itu masih ada kurangnya akses untuk air bersih di beberapa tempat yang terpencil juga kan. Itu sih yang menjadi main concern-nya ya untuk sekarang. Oke, nah selain berfokus terhadap isu-isu air nih kan, otomatis Putri Bumi Indonesia Air pun harus bisa peduli juga dengan kasus-kasus isu-isu lingkungan yang lain. Benar gitu kan? Banget. Karena kan sebenarnya hubungannya tuh saling berkaitan ya. Iya, saling berkaitan. Iya, nah kira-kira kalau misalnya dari Angel sendiri, kira-kira sebagai seorang Putri Bumi Indonesia Air atau sebagai anak muda zaman sekarang, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Hal-hal simpel seperti apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang awam seperti kita gitu? Sebenarnya sih hal simpel tuh ada banyak banget ya. Dari yang pertama itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu mungkin hal yang paling simpel. Namun, paling dasar ya. Iya, yang paling dasar. Namun tentunya aku juga percaya sih kalau kita anak-anak muda pasti bisa melakukan yang lebih dari itu kan. Dengan cara kita masih muda, kita masih bisa aktif misalnya untuk mengikuti acara-acara. Misalnya kita bisa jadi volunteer misalnya untuk acara penanaman mangrove. Kita bisa ikut nanam mangrove juga dan kita bisa ikut volunteer misalnya ada World Sea Day gitu atau buat bersihin pantai dan masih banyak lagi loh kegiatan-kegiatan untuk go green yang bisa kita lakukan gitu. Karena itu menurut aku dampaknya besar loh sebenarnya. Nah, itu dia karena mostly banyak orang yang berpikir kalau ketika kita misalnya sudah melakukan aktivitas yang menurut kita menjaga lingkungan, cuman mereka selalu merasa hal ini tuh nggak cukup kalau cuman kita lakukan saja, kita sendiri aja lakukan. Jadi banyak orang yang sudah menyerah di awal itu. Iya, benar banget. Kalau menurut kamu tuh gimana? Bagaimana caranya supaya orang tetap konsisten dan juga ayo dong kita bisa nih bareng-bareng gitu. Gimana kira-kira? Oke, kalau menurut aku sih untuk dari pribadi per orang ya, itu mereka harus benar-benar ada. Mereka harus paham dulu masalah sekarang tuh yang lagi urgent tuh apa sih. Mungkin selain masalah COVID yang masih ada ya atau apa. Tapi mereka juga harus nyadar gitu. Mereka harus lakuin research dulu. Mereka harus tahu emang udah se-urgent apa sih masalah lingkungan gitu. Karena yang aku rasa tuh sekarang generasi muda tuh mereka masih no clue ya. Mereka masih no clue emang masalah lingkungan sepenting itu. Emang climate change itu nyata. Mungkin mereka tuh lihat kayak video campaign climate change, mereka ngeliat kayak
ah itu mah cuman kayaknya cuman diedit doang deh, atau mungkin kayaknya nggak seserius itu deh. Soalnya ngelihat masih aman-aman aja tuh dunia. Ada yang mikir ya kan? It's not that serious. Iya, banyak loh yang mikir. Nah, tapi mereka tuh nggak ngerasa kayak dampak dari climate change itu kayak udara yang semakin gak sehat, kualitas udara gak sehat, ketersediaan air bersih yang juga udah semakin parah, itu yang mereka gak sadar. Jadi iya, itu menurut aku sih mereka penting banget untuk ningkatin kesadaran mereka dan pemahaman mereka dulu. Mereka harus tahu seberapa besar urgent dari masalah lingkungan ke masa depan mereka juga, sehingga mereka bisa terpacu nih, wah ternyata aku harus aktif nih, aku harus berperan juga, ikut berperan, ikut berpartisipasi. Jadinya mereka bisa terdorong juga untuk ikut aktif ke kegiatan-kegiatan Go Green gitu. Oke. Apakah itu menjadi salah satu alasan kamu dulu, sekarang sih masih ya, apakah itu salah satu alasan kamu masih mengkampanyekan Better Sustain yang kamu kampanyekan? Iya, benar banget. Aku sampai sekarang masih sangat mengkampanyekan Better Sustain. Menurut aku Better Sustain itu bisa diaplikasikan ke berbagai macam sektor ya. Mungkin dari fast fashion atau mungkin dalam mengurangi perilaku, kecenderungan perilaku konsumtif, misalnya dalam menggunakan barang, membeli barang gitu. Dan juga di sisi lain juga Better Sustain misalnya dengan lebih hidup lebih sustainable, lebih eco-friendly ya istilahnya. Jadi lebih sadar, misalnya bisa bawa tote bag kemanapun gitu, nggak perlu pakai tas belanja, bisa bawa botol sendiri juga, botol tumbler dari rumah, sesimpel itu buat nerapin sustainable lifestyle. Oke, tapi emang aku juga sahabat Eljen dan pageant lover semua, aku sering banget bertemu dengan Angel kan sehari-harinya, dan memang beliau juga menerapkan hal tersebut gitu, kemana-mana bawa tumbler, kemana-mana bawa tote bag sendiri, kalau belanja misalnya ke pasar atau ke supermarket pasti dia bawanya tas yang sering di tas apa namanya, tote bag gitu ya, kayak tas belanja, khusus belanja gitu, jadi nggak usah pakai plastik lagi. Iya, benar banget. Nah, kira-kira kalau menurut kamu kesulitannya apa sih untuk meningkatkan awareness dari tentang isu lingkungan ini kepada masyarakat tuh? Gimana kesulitannya menurut kamu sendiri sebagai seorang putri bumi Indonesia Air? Menurut aku sih kesulitannya itu lebih ke bikin orang tuh percaya kalau masalah lingkungan tuh sebenarnya sepenting itu. Jadi itu kenapa penting banget untuk bukan hanya putri bumi aja, tapi dengan orang-orang lain juga untuk ikut encourage, untuk nyebarin spread awareness juga ke orang-orang sekitarnya tentang masalah lingkungan gitu. Karena kalau cuman sedikit aja orang yang misalnya sadar, tapi yang lainnya milih buat ah itu mah masalah sepele gitu, itu bakal sama aja, jadinya nggak ada perubahan untuk lingkungan. Jadi itu kenapa penting banget sih spread awareness di media sosial, nggak hanya di media sosial, tapi mungkin ke sesama sekitar kita, ke lingkungan kita, ke teman-teman kita. Misalnya mau ke mall, terus teman tiba-tiba ada yang lebih milih pakai plastik ya buat belanja, itu paling oh ya udah isi ke tote bag aku aja gitu, kayak karena lama-lama pasti mereka kayak oh harus bawa tote bag ya, mereka tuh pasti bakal keikut lagi dengan lifestyle kita. Itu sih lebih ke bagaimana kita bisa influence sustainable lifestyle kita ke orang lain. Oke, keren banget sih, influence tuh by doing ya. Iya, by doing. Pernah nggak ngalamin kayak kamu kan sudah menerapkan pola hidup yang lebih sustainable dari sebelumnya, nah kira-kira ada nggak pengalaman gitu dari teman-teman yang kayak aku nih ngikutin kamu loh, kemarin aku lihat jadi pengen nyoba dan ternyata emang kayaknya bermanfaat banget nih hidup pola hidup ramah lingkungan, tapi karena aku ngelihat kamu gitu. Pernah nggak digituin sama orang? Oke, pernah. Jadi pernah, ya? Iya, teman kuliah sih. Nah, waktu dulu tuh aku waktu kuliah setiap misalnya kita lagi nongkrong kan, lagi nongkrong. Misalnya kalau selesai makan, itu kan biasanya orang-orang kebiasaan suka ninggalin aja kan sampahnya di meja itu. Nah, itu aku biasanya karena mungkin pas aku udah megang gelar juga kan putri bumi, jadi aku ngerasa duh mas aku gak ngangkat sih sampah-sampahnya gitu buat bantu buang gitu at least. Nah jadi akhirnya aku lama-lama nerapinnya jadi kebiasaan style. Ya jadi kebiasaan aku setiap selesai makan sama teman-teman aku buang ke tempat sampah semuanya. Ke bawah alam sadar ya? Iya, ke bawah alam sadar. Nah terus teman-teman aku liatnya kayak wah bukan main ini ya, bukan main gitu. Tapi ternyata lama-lama mereka juga pas nongkrong sama aku itu mereka kayak keinget gitu. Oh ya udah yuk angkat bareng yuk itu sampah-sampahnya. Jadi mereka ikut ke influence juga gitu. Wah itu berarti emang sebuah apa namanya kegiatan positif gitu. Iya. Yang awal yang kita ngelakuinnya kayak
ya udah deh angkat aja, jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan, okay. Benar banget. Benar banget. Aku dan ini juga sering banget teman-teman yang ini merupakan kata-kata yang sering aku baca juga di akun Instagram Putri Bumi, kalau you're never too small to change the world gitu. Jadi kita bisa memulai menyelamatkan bumi itu dari hal-hal terkecil seperti yang sudah dilakukan oleh Angela Shannon ini, dan luar biasa efeknya. Walaupun kita merasa itu hal yang simpel ya Angel ya, ternyata tuh bisa influence banyak orang. Bayangin aja kalau misalnya orang satu hari bertambah dua orang, itu kan terbentuk satu komunitas yang sama-sama, menjaga lingkungan. Wah, luar biasa sekali Angela ini ya. Nah, selain cantik, berprestasi dan juga produktif, Angela Shannon ini juga punya bakat yang sangat luar biasa. Coba di-share sedikit kepada sahabat Eljon dan Pageant Lovers dong Angel. Aduh, bisa nggak aku nyanyi dalam hati aja. Aku belum nyebut loh bakatnya apa. Iya. Angel ini punya suara yang merdu seperti namanya, sahabat Eljon semua. Dan juga kamu kan pernah juga untuk unjuk bakat apa main gitar. Iya. Itu bener-bener main bass atau gitar? Gitar listrik. Iya. Wow, saya gitar biasa aja, falsnya luar biasa. Ini gitaris enggak kesetrum tuh? Enggak, puji Tuhan. Itu belajarnya gimana? Otodidak? Iya, otodidak aku belajarnya. Serius? Pertama aku belajar gitar yang biasa dulu kan. Nah, terus lama-lama aku belajar gitar elektrik, beli gitu. Bertahap jadinya. Tapi emang dari dulu interest-nya di musik? Iya, di musik. Oh iya? Iya, benar. Sejak kapan belajarnya itu? Kalau nyanyi sih aku belajar dari terlahir langsung nyanyi merdu. Aku belajarnya kayaknya dari SD deh. SD kelas 5. Iya, dari private. SD kelas 5. Iya. Awalnya itu aku les private. Terus abis itu berhenti itu pas SMA kelas 1 sih aku udah berhenti nyanyi. Ya. Kalau gitar tuh aku latihannya otodidak, latihan sendiri. Gimana caranya? Coba berbagi dong ke kita. Siapa tahu ada yang pengen main gitar listrik ya. Aduh, pertama sih kalau tipsnya mungkin belajar dari tutorial YouTube ya. Gitar YouTube kan banyak banget ya sekarang. Iya, benar-benar. Tapi emang jujur susah sih. Mungkin kalau aku bilangnya gampang kayak, duh, orang jangan mau bohong Angel gitu. Mau belajar peletakan jarinya aja udah susah kan. Tapi lama-lama tuh bakal kebiasa gitu. Bedanya beda banget enggak sama gitar biasa? Sebenarnya sama aja sih senar, jumlah senarnya sama-sama 6 gitu. Cuman kalau di gitar listrik tuh kayak lebih bisa lebih bervariasi, bisa main kayak fingerstyle gitu. Apapun itu, saya taunya pakai 6 style ya. Bukan bidang saya ya sama Eljon ya semuanya. Aduh. Tapi jadi itu yang dipilih untuk pertunjukan bakat di Putri Bumi. Iya, benar. Oke, luar biasa sekali. Mungkin kita bisa kalian nonton sedikit cuplikannya video talent dari Angel ya. Iya. Itu dia tadi sahabat Eljon, luar biasa kan jari-jari Angel tuh lincah banget tuh. Megang gak kesetrum loh, luar biasa loh, padahal itu kita listrik loh. Gak kesetrum ya Angel ya, gak ada insiden apa-apa ya. Aman dong ya. Nah sekarang nih kita mau dengar, tadi katanya kan dia juga nyanyi ya dari kecil, dari lahir sudah bisa bernyanyi. Boleh dong Angel nyanyikan sedikit untuk aku dan juga sahabat Eljon dan juga Pager Lovers. Lagu apapun. Apapun, refnya aja kali ya. Ada ya judul lagu apapun ya? Enggak ada. Enggak ada ya. Ini mau nyanyi lagu apa dulu nih? Aku mau nyanyi Run to You Whitney Houston. Wow, penyanyi favorit saya. Silakan. Boleh. Refnya aja ya. Boleh. I wanna run to you. Would you hold me in your arms and keep me safe from harm? I wanna run to you.
Astaga. Bagus banget ya sahabat Elgen dan Pageant Lovers ini, semuanya yang tadi mendengarkan merasa terberkati kupingnya. Itu suaranya benar-benar malaikat ya, benar-benar menyemangati hari-hari para sahabat Elgen dan Pageant Lovers. Aduh, amin. Terima kasih loh Angel udah dinyanyiin. Sama-sama. Saya langsung kayak, aduh ini lagi di surga ya. Aduh, merdu banget. Jadi merah nih pipi nih. Kenapa? Pedes? Iya, pedes. Panas. Oke, terima kasih banyak Angel udah nyanyi buat kita. Nah, Angel nih, kan sekarang lagi ini nih open audition juga nih Putri Bumi Indonesia, berarti 2022. Boleh gak sih kasih sedikit dong winning recipe kamu nih supaya bisa tembus top 5 tuh, gimana sih caranya? Apa yang harus kita siapin? Apa yang harus dipersiapkan para finalis supaya mereka bisa maksimal gitu? Oke, menurut aku hal yang pertama yang harus dipersiapkan oleh finalis itu kesiapan mereka sih. Kesiapan mental, kesiapan fisik, dan juga kesiapan waktu. Iya kan, jadi mereka walaupun mungkin mereka banyak jadwal yang padat, jadwal kuliah, tapi mereka harus pintar-pintar juga untuk nyesuaiin diri, nyesuaiin waktunya agar mereka juga bisa balance gitu dengan persiapan mereka untuk ikut Putri Bumi. Nah, yang kedua juga tentunya mereka harus giat untuk melatih kemampuan public speaking, kemampuan catwalk, semua kemampuan yang diperlukan oleh para pelaku pageant tentunya. Dan yang ketiga tentunya mereka harus punya motivasi yang kuat sih. Motivasi yang kuat, tapi motivasi juga menurut aku belum cukup. Harus ada konsistensi juga. Wow. Mereka harus konsisten, karena walaupun udah kuat motivasinya, tapi kalau nggak konsisten kan sama aja. Betul, ya. Betul, setuju. Itu sih, jadi benar-benar harus consistency is the key gitu. Oke, berarti kesiapan mental, kesiapan untuk kemampuan untuk public speaking-nya, public speaking, dan catwalk. Juga motivasi yang harus konsisten ya. Iya, yang harus konsisten. So, oke, wah luar biasa sekali ya. Jadi makin deg-degan dan makin semoga makin semangat ya sahabat Elgen dan Pageant Lovers harus yang ingin mendaftar dong. Menjadi Putri Bumi Indonesia. Nah, kira-kira nih Angel, supaya bisa menjadi Putri Bumi Indonesia Air nih, aku harus ngapain nih? Coba deh, penasaran gitu kan? Boleh dong dibocorin sedikit gitu. Harus ngapain ya? Harus ke dukun kan? Jangan dong. Wah, dukun-dukunnya bercanda. Sibuk. Lagi sibuk. Oke, menurut aku mungkin kayak tips ya jadinya. Iya benar, kayak tips dari seorang Angel. Menurut aku hal pertama yang harus kalian lakuin kalau misalnya decide buat masuk ke dunia pageant itu harus confident. Iya, harus confident, dan kalian juga harus yakin sama kelebihan diri kalian. Iya kan? Karena banyak orang yang mikir kayak, duh aku tuh masih kurang percaya diri, aku nggak pantas ikut pageant. Orang pageant biasanya tuh chastis-chus, jago bahasa Inggris. Padahal sebenarnya orang tuh learning by doing loh, bisa kayak kita bisa progress, bisa bangun progres kita dengan belajar, dan belajar juga tentunya, dan juga banyak praktis. Karena jujur, aku juga awalnya sebelum ikut Putri Bumi, aku ngelihat bahwa, wah ternyata yang sebelumnya itu, pemenang-pemenang sebelumnya biasanya sangat bagus banget kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, di situ aku belajar sama teman-teman aku yang lebih di atas juga skillnya dari aku. Aku belajar, dan ternyata makin lama semakin dilatih, kemampuan public speaking aku dalam bahasa Inggris juga semakin bisa semakin berkembang juga gitu. Jadi itu sih kenapa kita harus percaya dulu sama diri kita, percaya kalau kita bisa masuk pageant, dan kita bisa ngebuktiin juga kalau kelebihan dan keunikan diri kita itu bisa bikin kita stand out dari peserta yang lain dalam kompetisi gitu. Oke, wah luar biasa sekali Angela Shannon, berarti memang kita penting banget ya untuk bisa kenal dulu sama diri sendiri. Iya benar, baru melangkah maju. Keren banget Angela Shannon, Putri Bumi Indonesia Air kita ya, sahabat Elgen dan Pageant Lovers. Nah, kita kan tadi udah banyak cerita, ngobrol, dan cascis-cus lah ya. Cascis-cus. Boleh sekarang kita main games dulu nih sama Angel. Boleh dong. Kamu gak keberatan kan? Enggak dong. Gak sibuk kan? Enggak dong. Yaudah, kalau misalnya sibuk ini lebih penting. Iya. Apa sih yang gak buat kamu ya? Oh iya. Jadi gamesnya ini adalah this or that. Wow. Yang artinya itu atau ini. Itu atau ini. Terputar-putar. Jadi kamu harus memilih salah satu. Milih yang ini atau yang itu. Oke. Okay. Apakah kamu sudah siap? Siap. Oke, baik. Angela Shannon, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki uang yang lebih? Apakah beli barang yang kamu impi-impikan dan sudah ada di keranjang kuning selama 500 tahun atau ditabung? Ditabung. Oh, ditabung. Ditabung. Kenapa?
Kenapa? Hmm. Karena aku tuh biasanya suka nggak tahan ya kalau misalnya beli sesuatu yang aku pengenin gitu. Jadi buat nge-counter perilaku konsumtif tersebut, aku biasanya lebih milih nabung sih. Oh, ya nabung okay. Gitu. Oke, okay. Berarti pilih menabung ya. Investasi yeah. banget anaknya. Iya, yeah, investasi dulu. Oh, jangan biasa. Miskin dulu. Luar biasa sekali. Nah, pertanyaan kedua nih Angel. Kalau misalnya sepulang kuliah terus dapat tugas nih, apakah kamu akan kerja tugas dulu sampai selesai baru pergi main sama temen atau langsung pergi aja main sama temen? Jujur, aku langsung pergi sama teman. Jujur, aku langsung pergi sama teman. Soalnya aku tuh ngerasa aku tipikal yang kalau ngerjain tugas assignment dari kampus tuh cepet banget. Jadi iya, aku sekalinya fokus bisa kayak cuman berapa 20 menit aja bisa kelar gitu. Wow. Kayak saya bikin paper gitu, asal harus fokus gitu. Jadi aku biasanya lebih pilih jalan dulu deh sama teman. Oh, berarti tipenya yang kayak punya the power of kepepet ya? Iya, the power of kepepet. Sekalinya fokus sekali. Langsung cepet jalan otaknya. Yang penting ada pressure dulu langsung. Iya, jadi gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya punya the power of kepepet. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya kemampuan seperti itu, jangan. Sebaiknya dicicil. Not recommended ya. Not recommended. Untuk ini ditiru. Cuman professional only. Nah, ya, professional only. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Angel. Kamu kalau di kuliah mending dapat nilai C tapi hasil kerja sendiri atau dapat nilai A hasil nyontek? Nilai C sih. Soalnya kebetulan di kampus itu, di kampus aku yang BINUS itu sangat-sangat anti sama namanya nyontek. Hmm. Jadi bahkan kita sampai ada slogan nyontek drop out. Wow. Nyontek drop out. Se-strict itu. Se-strict itu. Nice. Dan awalnya aku ngira kayak kayaknya cuma bercanda doang. Ini mah cuma slogan doang. Wah, ternyata pas dengar cerita dari kakak tingkat ternyata oh iya banyak beneran. Kok tahun lalu ada 10 orang kok yang di drop out karena nyontek. Luar kakak. Biasa ya ketegasannya berarti. Iya, aku kayak oke. Enggak jadi langsung hilang niat-niat jangan buruk ya. Teman-teman ya. Jangan ya. Soalnya emang nyontek kan memang enggak bagus. Iya, enggak bagus. Kita jadi enggak bisa menyadari kemampuan kita sejauh mana sih. Iya, kita jadinya enggak berkembang. Betul. Udah bayar mahal-mahal kuliah. Betul. Ya kan? Betul. Karena gimana pun kegagalan itu perlu gitu kan iya. Supaya kita bisa tahu salahnya di mana nanti kita bisa improve dari situ seperti tadi Angel bilang gitu kan kayak kita tuh harus berkembang menjadi the best version of ourselves. Iya, failure itu can leads us to success juga. Oh, luar biasa sekali. Oke. Nah, Angel nih terakhir banget mungkin sedikit closing statement mungkin dari Angel sebagai seorang putri bumi Indonesia Air, apa yang ingin kamu sampaikan kepada pageant lovers dan juga mungkin sahabat Eljon yang sedang menyaksikan terkait isu lingkungan mungkin atau apapun yang ingin kamu sampaikan, silakan. Oke. Yang pengen aku sampaikan mungkin untuk sahabat Eljon, pageant lovers atau mungkin buat kalian yang tertarik untuk mengikuti putri bumi atau pageant tapi untuk lebih ke masalah lingkungannya, aku ingin meng-encourage lagi kalian semua untuk lebih peduli, untuk lebih aware dengan masalah lingkungan di sekitar kita. Mungkin kalian mungkin masih mengalami kesusahan untuk mengerti ya dengan konsep-konsep lingkungan yang sekarang, misalnya konsep sustainability, dan kalian mau change itu kayak gimana, tapi at least kita juga harus start from ourselves, kita learning by doing juga untuk gimana caranya menjaga lingkungan yang lebih bersih, dan juga untuk menjalani sustainable lifestyle gitu. Dan aku harapannya juga kita semua bisa melakukan aktivitas go green, dan di sisi lain kita juga bisa meng-encourage lagi, membantu spread awareness dengan orang-orang lain juga gitu, supaya kita semua bisa sama-sama gitu, lebih banyak orang lebih baik kan tentunya untuk membangun lingkungan gitu. Satu orang aja nggak cukup, jadi harus semuanya gitu. The bigger the better. The bigger the better. Oke, luar biasa itu dia perbincangan kita sahabat Eljon dan pageant lovers bersama Putri Bumi Indonesia Air 2021 Angela Shannon. Thank you so much Angel for thank you spending your time with me and thank also you. With the pageant lovers and sahabat Eljon dimanapun mereka berada. Semoga aktivitas Angel selanjutnya selalu dilimpahi berkat dan juga tetap amin. Semangat terus dan harus tetap sehat loh ya. Iya, Stella juga ya harus tetap sehat. Amin, harus tetap semangat mengkampanyekan isu tentang air di Indonesia maupun dimanapun kamu berada ya. Thank you so much Angel for thank your you time. Thank you so much. Dan juga sahabat Eljon dan pageant lovers terus saksikan Eljon Celebrity Pageant Talks hanya di Eljon TV.
kalian sudah nonton. Nah, jangan lupa like dan juga subscribe. See you. Dah.